dia betul ke nak balik Malaysia? Nak tinggalkan London ni? Nak tinggalkan study you? Aku tak ada pilihan lain lagi, Lamia. Kalau aku duduk kat London lagi, aku boleh jadi gila. Hello? Hai sayang. I'm on the way back. Oh, masuk flight. Tak payah ambil lah. Tak payah ambil, abang balik sendiri. I know you're busy. Bye. Love you, miss you. Tak selesa naik kapal terbang. Kalau nervous tu, orang kata fobia tau. Nak hilangkan fobia awak tu. So, nama saya Zarif Dan. Apa ni? Come miss, on. Are you okay? Of course lah dia okay. Tanya dia buat apa, tanyalah I. Sekejap, Encik, ya. Thank you very much. Okay. Takpelah awak duduk sini, saya tukar. Saya janji saya takkan kacau awak. Okay? Seriously, I insist. Just sit here. Sorry pasal tadi. It's okay. Nanti saya ganti baju awak. Eh? Tak sama. Saya rasa ada banyak baju macam awak tadi. Tidak boleh diganti sebab baju itu tunang saya yang belikan. So tadi, first time saya pakai dah kena muntah lah. Thank you very much. Tapi sebenarnya saya patut berterima kasih kepada awak sebab saya tak berapa suka baju tu. Warna dia pun saya tak suka. So, saya dapat buang dengan alasan yang bernas. Awak ni memang jenis yang suka banyak cakap, eh? Sebenarnya saya jenis yang tak banyak cakap. Yalah, tapi bila dah duduk sebelah seorang wanita yang cantik... Tunang awak mesti lagi cantik, kan? Paling cantik dalam dunia saya. Dan mustahillah kalau awak kata awak tak ada teman lelaki. Oh. Excuse me. Encik, maafkan saya. Encik pergi toilet ke? Tak. Sebenarnya encik tak boleh tunggu kat sini. Tunggu isteri saya kat dalam. Dia tak apa-apa sihat. Mengandung, kan? Oh. Jadi saya teman dia sekejap lah. Boleh, kan? Boleh, tapi encik hati-hati, ya. Okay. Terima kasih. Sama. Buat apa kat sini? Saya tak ada niat nak buat awak marah. Okay, I'm sorry. Awak okay tak? Serius. Saya betul-betul minta maaf kalau saya buat awak marah. Maafkan saya, Puan. Puan okey? Ni ah, suami Puan ni risau sangat dekat Puan tu. Yelah kan, bila kita mengandung kan, bila perjalanan jauh ni mesti rasa macam tak selesa. Kalau Puan nak apa-apa, bagi tahu saya, ya. Saya terpaksa cakap macam tu because kalau tak, dia tak bagi saya tunggu kat situ kan. Nanti dia ingat saya ni pervert ke apa ke, nak scolding ke. Habis macam mana dia tahu saya pregnant? Saya pun tak tahu yang awak pregnant. Are you pregnant? Thank you.
suka dengan gambar seksi kan? Dah? Gambar saya seksi kan? Yeah, but I don't like this angle. Kenapa suka ambil angle ni? You can pose. Ya, yeah, but still. You know what? Zarif, waktu dia balik sini. Great. Are you okay? Saya tak nak balik. Saya takut nak balik. Tapi kenapa? Jadi bila saya tahu saya mengandung, saya panik. Saya cuba cari dia. Dia hilang. Saya pun call ibu saya. Saya cakap dengan dia yang saya dah kahwin. Sebab saya dah tak tahu apa nak fikir dah. Itu pun ibu saya mengamuk. Dia cakap yang saya dah melakangkan keluarga. Saya takut betul nak jumpa dia ni. Apa perasaan ibu saya kalau dia tahu yang saya mengandungkan anak luar nikah? Ibu awak kenal tak Syed Muzaffar tu? Saya simpati dengan awak dia. Saya janji saya akan tolong awak. Zarif tak dapat nak balik minggu ni atau minggu depan baru Zarif balik, eh? Hah? Awatlah hang ni buat lagu tu. Sat kata balik, Sat kata tak balik. Itulah tu, Zarif kena lapor diri kat pejabat. Sekarang nak kena ke Ipoh lah, cari rumah sewa lah, apalah macam-macam. Tak apa, kalau hang dah kata lagu tu, nak buat lagu mana? Jaga diri baik-baik nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tahu tak kenapa Papa panggil kamu balik sini 2 bulan lepas? Sebab Papa nak kamu uruskan syarikat kita. Tapi apa kamu dah buat? Siang malam tak pernah lekat di rumah. Joli sana, joli sini. Perempuan sana, perempuan sini. Melepak dekat naik kelas. Sudahlah tu, Bang. Assalamualaikum, tu. Waalaikumsalam. Tu sihat lama. Lama sudah tak jumpa. Duk tang tu buat apa? Duk di atas lah. Tiga tahun Zarif di London lah. Ni baru hamai.
Sibuk ke? Haa, tu. Sibuk. Sampai tak sempat datang sini. Itulah. Macam hang pula duduk di London, no? Tak juga. Zura syuting kadang-kadang ke sana ke sini. Ni hang mai buat apa? Zarif yang suruh saya datang. Zarif dah balik kan tu kan? Sampai dah Zarif? Zarif tak jadi balik. Dia terus pergi Ipoh nu buat kerja dia. Oh. Kalau kita nak berlakon, saya rasa kita kena tahulah lebih tentang diri saya dengan diri awak. Aku tahu nak membesar tanya terkantoi pula. Jadi, nama saya Zarif Daniel. Anak tunggal, ibu bapa saya meninggal masa saya umur 12 tahun sebab kemalangan jalan raya dan saya dibesarkan oleh nenek. Nama saya Ali Azmin. Saya anak tunggal. Ibu saya Yasmin ambil anak angkat nama dia Yazid Azmin. Sekarang dia budak kolej. Ayah awak meninggal pasal apa? Sakit jantung. Awak cakap awak ada tunang kan? Oh. Tak ada bateri pula. Kenapa? Saya lupa nak call tunang saya lah bagi tahu dia yang saya tak jadi balik. Awak tahu tak? Syarikat kita sekarang ni dah hampir muflis. Dah nak bankrupt. Ha? Kita dah lama tak dapat tender kerajaan. Nanti. Cuma dengan harta Syed Murshid, kita akan dapat selesaikan semua masalah. Atuk kamu wasiatkan semua harta dia pada kamu. Bukan pada papa. Tapi dengan syarat kamu mesti kahwin dan dapat anak. Tapi kalau kamu gagal, semua harta dia akan jatuh ke tangan ayah ngah kamu. Kamu nak macam tu? Sabar nak jadi suami Insta ni. Tak selesa naik kapal terbang. Nak hilangkan fobia awak tu. So nama saya Zarif Daniel. Hadirnya cinta kadangkala tanpa diduga. Dia tiba-tiba muncul jadi penyelamat aku. Dia datang membawa bahagia. Hai, Cik Perfect Ten. Perfect Ten. Kau dah mula jatuh cinta dengan dia, kan? Kata kalau jari kelingking lelaki itu muat dengan jari manis perempuan itu ada jodoh. Abang tak menyesal ke? Abang tak pernah menyesal dengan dia. My wife. My husband. Abang cuma nak jadi suami Lia. Abang nak jadi papa pada baby Lia. Itu pun susah ke Lia nak faham? Abang dah gila ke? Menatap kepergian dirimu. Menatap. Ya, Faya tanggungjawab. Anak dan kandungan itu, please. Abang sayangkan Lia, faham tak? Abang boleh tak kalau jangan saya sayangkan Lia sekarang ini? Kenapa saya perlu berkahwin dengan orang yang musnahkan hidup saya? Husband? Yes. No. Sebab Lia, abang bukan perfect lagi. Thank you.
meratap kepergian dirimu, meratap menangis sedih tak tertahan. Terbayang saat bersama lewati masa terindah, saat kau memelukku tuturkan cinta. Kaulah seluruh cinta bagiku yang selalu menenteramkan perasaanku. Dirimu kan selalu ada di sisiku selamanya. Kau bagaikan nafas di tubuhku yang sanggup menghidupkan segala gerakku. Bukan selalu memujamu hingga nanti kita kan bersama. Abang bukan perfect ten lagi. Seluruh cinta bagiku yang selalu menenteramkan perasaanku. Kenapa susah sangat untuk Alia nak faham ni? Bila dah ada cinta depan mata, susah sangat untuk Alia nak ucap.